Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pagi ini kita survei lapangan untuk proyek DKI Jakarta. Jadi ini kita berada di Jakarta Pusat. Tepatnya ini adalah di Jalan Senopati. Lebih tepatnya lagi kita berada di pedestrian di depan Senopati Apartemen. Jadi tadi kalau perjalanan dari sana setelah Kementerian Pangan, jadi ini adalah street furniture yang dibangun baru-baru ini. Di sini ada berbagai macam street furniture. Yang pertama tentunya pedestriannya sudah dibikin bagus dengan batu precast seperti semacam seperti andesit, dengan ada tiga warna utama, ada warna putih gading, ada warna abu, ada hitam soft, jadi nggak hitam pekat tapi hitam keabu-abuan. Terus ada kursi taman terbuat dari metal casting atau baja cor, ada kayunya. Terus ada bulatnya modelnya kotak, sepertinya ukurannya 17x17. Terus tiang lampu PJU yang warna putih, ada gambarnya orang lagi bersepeda. Terus ada lagi yang kayak hidran, berbagai macam taktel, jadi ada taktel yang lurus, ada yang melengkung, ada stopnya, ada go-nya. Jadi kalau ada pintu gerbang masuk ke rumah atau ke instansi, sebelum pintu itu ada taktel yang stop, terus habis itu go lagi, terus stop lagi. Jadi gerbang itu diapit dua taktel stop. Itu untuk memudahkan orang-orang difabilitas untuk mengakses jalan ini dengan mudah, tentunya dengan isyarat-isyarat yang dirasakan di kakinya. Kalau go itu stripnya panjang, dan kalau stop itu stripnya bulat. Jadi itu sangat membantu untuk kaum difabilitas. Jadi kita bisa lihat detailnya. Ini bolar, jadi bolar beton ini besi, kotak bentuknya, terus teksturnya warnanya warna batu dengan rekayasa pengecatan. Terus di sini ada logo DKI Jakarta. Terus untuk flandersnya dia berbentuk kotak, angkurnya ini mungkin di dalam. Terus adalah ini ada juga, jadi setiap ruasnya ada tiga, jadi motor biar nggak naik, biar nggak mobil juga tidak bisa masuk. Terus ini manhole-nya, jadi manhole-nya ini dibentuk semacam cekung, jadi kayak mangkok modelnya dari besi. Jadi besi itu kayak mangkok dalam mungkin sekitar 10 sentian, terus dikasih konkrit pattern biar seperti layaknya jalan ini. Jadi manhole-nya berkamuflase seperti bentuk jalannya. Terus ada kaitnya di sini, ada kaitnya untuk buka manhole. Ini juga ada kaitnya. Mak, satu kotak ini ada 4 kait. Terus ini taktelnya berbahan komposit. Di sini ada gripnya. Terus ini bagus banget tanaman yang di sini, memang pilihan semua. Tanaman-tanaman ini berwarna hijau, ada pink-pinknya, jadi bagus. Terus ini adalah kursi taman terbuat dari metal casting. Panjangnya mungkin sekitar 120 cm sampai 150. Terbuat dari kayunya, kalau nggak mau nih ini jati. Terus ini terbuat metal castingnya ini dari baja. Terus itu yang lampunya, bisa dilihat yang lampunya itu modelnya seperti heksagon, jadi mengerucut dari pangkalnya gede, terus ujungnya mengecil. Terus modelnya lampunya udah pakai LED. Terus ada monasnya di ujung dari top of lampunya, itu ada monasnya. Ini juga ada hidran. Hidran ini juga ada tiang untuk pengamannya, bulat
asalnya cuma dari pipa. Terus ini adalah taktil yang saya ceritakan tadi. Ini adalah taktil go-nya. Terus sebelum pintu masuk di rumah atau di instalasi itu ada stopnya. Jadi ada 6 modul di situ. Itu untuk menyetop kabel-kabel bahwa ini ada mau ada pintu rumah atau mau ada menyeberangan atau mau ada hal-hal yang dirasa untuk lebih berhati-hati, itu dikasih di kabel stop, bentuknya bulat seperti ini. Jadi ini ada 6 modul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing modul ini jumlahnya dotnya ada 36, 6 kali 6. Terus kalau stripnya ada 4, satu modul ada 4 strip. Ini bagus banget, jalan ini memang layak untuk dibuat rekreasi sederhana, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan juga membuat rileks. Itulah fungsi dari pedestrian, jadi masyarakat bisa menikmati trotoar atau pedestrian dengan layak. Dia bisa jalan kaki dengan nyaman, tidak naik turun seperti zaman pedestrian dulu, tidak smooth, masih banyak bebatuan yang gak diatur. Sekarang sudah semua kota banyak yang terbenah, dan tentunya kami Futago Karya, Futake, memberikan pendampingan dari perencanaan, dari membuat konsep produknya yang tentunya dikonsep secara tematik sesuai kedaerahan atau historical jalannya. Terus kita supply dan kita menyediakan konsultasi untuk perawatan. Jadi kita hulu hilir dalam hal pedestrian. Untuk yang penasaran masalah pedestrian dan konsep tata letak kota, khususnya dalam hal trotoar, bisa menghubungi kami dan kami akan mensupport. Kita ada 4 tim drafter, ada permesinan yang lengkap, dan tentunya kami sudah banyak dipercaya di berbagai daerah untuk menata kota, khususnya di pedestrian. Terima kasih dari kami, melaporkan dari Jakarta, tepatnya di Jalan Senopati, tepatnya lagi di depan Senopati Apartemen. Semoga video ini banyak manfaat, bisa menginspirasi kita semua, khususnya kepada pejabat-pejabat di dinas terkait Bina Marga dan Cipta Karya dan SDA. Semoga kita bisa memberikan livability yang layak kepada masyarakat Indonesia di bidang pedestrian. Terima kasih, banyak kata banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.